Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Caca Ngakak. Ini udah lama gak dipijit-pijit sama suami. Suaminya ngedul. Ngurus PHP, ngurus P konten. Istri mah gak dipeduliin. Mama malah nuki itu dulu ya. Assalamualaikum. Sup akal deh, tentang sok menyesal. Kenal nanti sok terarah sup akal. Ini permasalahan dulu nih. Ingin konten kan? Merah sup akal, kira-kira eta. Ay gas nih, ngebuangin angin duduk nih. Gas ya. Andir bener tuh deh, kait deh tuh. Alip, Alip, kita bener kan kait kan Eta. Eta nang ada raket. Aduh. Hai guys, ini pemasan dulu nih. Raket. Pemasan kaki karena istriku ini betisnya cukup badak, guys. Akibat kebanyakan mundar mandir. Gidik gaditu, gidik gadie. Katanya udah lama gak dipijit sama suami nih, dia istriku nagih yang dipijit. Ini pemasan dulu guys, supaya otot biar gak tegang. Mungkin dia kecapean sering ini masak-masak. Ini jari-jarinya ditarik-tarik nih biar singkal prai nih. Apa ini jurus kuprak keprek. Pemasan gayanya bebas, mau gaya keprek, keprok. Tadi urutkan saat kedeng. Istriku ini rewel sekali nih, tenang, jangan khawatir. Istriku sudah kebal nih dipijitnya nih. Ini kalau mukul kepala orang nih, mukul berapa pukulan kepala nih, hampir satu pukulan 5 juta 3 juta. Kalau mukul telapak kaki gak ada dendaan, paling banyaknya pada sembuh. Ini misalkan ada punya istri di rumah atau pacar temen yang pada pegel-pegel. Ini notrol ya, notrialnya cukup gampang guys. Tuh diginiin aja, ntar juga lemes sendiri. Ini bagus untuk hilangkan pegal yang di paha belakang nih, karena paha belakang itu kalau udah pegal jalan juga gak nyaman. Nah ini gak, nah ini tahan gak,
Nah ini tan. Sama aja, istriku juga ada sakit, orang lain juga sakit. Ini pahanya gede banget, gas. Dulunya mah pahanya teh kecil. Sekarang mah montok. Montok pisan. Karena jajangan kak. Selalu memberi kasih sayang, kerinduan, romantis, humoris, unggul. Padahal dia ini risiko sehari-harinya cukup. Enggak gede, enggak kecil, cukup. Tahan. Tahan. Kadang istri mah jarang keurus. Kalah, aduh. Istri mah jarang keurut nih. Karena sering ngobatin orang lain yang pada sakit muriang, darah tinggi, encok, rematik, asam urat, kolesterol, kesemutan, pada lemper, pada baal. Penyakit zaman sekarang aneh-aneh. Ada juga dari makanan terserang penyakit, mengakibatkan fatal darah tinggi, emah, asam lambung naik, kebanyakan gitu kan. Nah ini istriku jadi seneng dipijit gini, gas, tekenan kaki yang jendol dari ini geneng tau bahasa sedikit lagi nih atau ini separuh menit ini atau udah ini istriku bawa sekali nih tahan ini tahan. Bujur gede. Aduh. Ini suami nih. Alhamdulillah datang tiap jam 3 subuh, gas. Mijit orang jam 3 subuh. Berarti bah tidur sampai 2 jam. Bangun tidur banyak urusan. Mengapa? Halo guys, di sini khusus tempat pengobatan terbaru Jajangaka. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu, cuma tamunya lagi di luar. Mungkin banyak pikiran tamunya nih. Banyak pikiran juga kekurangan dana. Coba masuk, Kas. Tapi sementara dulu jajang akak pijit istriku dulu nih, karena kalau enggak dipijit nanti jabedod. Jika angin tutut gimana? Kecerotan sama aja lah. Ini gas notorol ini bagus buat kalau kita malas pakai minyak. Naturalnya cukup pakai ini aja nih, jejak cokor kamu awak. Insya Allah orang yang tanya pusing diinjak ini mah alhamdulillah single bray. Mual pusing teing mikiran teing kapega.
Ini pengobatan ini bisa menimbulkan daik usaha, daik nengan duit, daik ngomongkan batu. Kanker kantong kering. Ini istriku ini mungkin tiap hari memperhatikan suaminya gurak-gurik tiap hari. Kok diriku nggak dipijit? Ini pala utonggong, aduh. Jangan banyak ngomong. Dipijit banyak ngomong kesal. Ngajak ngesang. Ini istriku ini dulunya nih bintang film RT4. Bintang na Desa Putamang. Waktu jajang ngakak pacaran sama istriku. Jajang ngakak dulunya pakai apit. Sepeda gas. Mau apa itu? Jajang ngakak buat sepeda. Kita masuk ke mobilnya. Pas apel ke rumahnya, aduh jajang ngakak ya, apel ini cerita gas, cerita lucu gas. Pas belok mau ke rumah, ada lombang. Nah, pinggir kali, jajang kakak dikurubang. Penuh lombang ya toh. Untung nggak ada orang lain. Saya ngecengkang, ngebebengkang di solokan gas. Tahu pacar aku sama. Nggak tahu lihat tahu nggak lihat tahu nggak tahu gitu. Saya bangun dari solokan ruangan, tapi ada cerita yang lucu nih, ada yang lihatin saya deh. Ini nggak gas. Wah angel kata saya. Ada aja nih yang memperhatikan diriku. Cuma ini guys, untungnya tinggal dua. Olahraga tiap jajang etah belum beres nih cerita nih tadi. Assalamualaikum ke rumah istriku lagi pacaran, nggak dijawab gak sampai 1 jam. Sampai rumahnya di kurilingan ku abdi. Ya sih nggak terbuka buka cengkeh ya. Pacar datang nih. Ternyata gas kermodo. Wah akhirnya cengkeh ya. Udah lama dia buka. Ternyata cantik sekali nih. Dia selalu tersenyum dengan senyuman bersiul. Jajang ngakak terpesona dengan istriku. Sayangnya nih. Lepas mama. Capek. Capek nanti, Pak.
Lupa. Itu benar tadi nih. Cingita di panakit sih. Tahan gas. Sok berpikir gas. Atau ibu tisan tadi kisah lu terkenal lah tuh. Tetap malah lah, langsung berpikir lah. Istri gue nawar terus, eh. Iya, lemes. Kayak gini. Han. Tut. Tut. Sok kakun, ha. 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 Kalau tahan atau tahan pegal. Itu penyakit, istriku. Yang pegal-pegal itu penyakit. Jangan banyak ngomong, mesti tidak gua penyakit nak. Sampai sekarang masih ramai. Ya istriku lewat sekali nih. Kalau dipijit banyak pegal. Nah, sengaja gas. Harus. Jangan pakai lagi tuh kan. Tarik nafas. Tarik nafas. Satu lagi. Nah, lepasin. Nah. Sok nangkarak, guys. Nangkarak dulu. Yeay, nangkarak. Kemarin juga. Tuh, kota segede naon naon lah gitu. Ini dongkok. Iya. Atau lagu ini ya nanti. Nah, coba duduk. Duduk deh. Duduk. Sama yang lepas lawak ya kalau. Ah, bikin kopi ya. Nih kepala istriku nih. Ayo kopi nama tuh kopi itu. Kemesin. Tegang nih. Tahan, tahan. Tahan. Penyakit itu gas. Tarik nafas. Paham, bismillahirrahmanirrahim. Dari nama kulu waras terim cager ulu cager. Lamun hayang minum tinggal minum, hayang nahar tinggal nahar. Ulin tinggal ulin. Insya Allah itu penyakit yang paling, penyakit ubar yang paling mujarab. Nah ini nih, tangan. Cari hanet kena, sakit pak. Ini lagi sayang nih kas istriku nih, badan yang begitu segede ya, segede munding, tapi nih tetap disayang. Biar ku gendut wajahmu kembang, tetap ku cinta. Wow wow. Bodimu bulat, ujurmu bulat, tetap ku cinta. Ini permasalahan biar nggak terlalu tegang pisan deh. Nanti minum obat neng sagayung lah.
Ini obatnya harus gayung nih. Nah, cukup lah. Diet lah, mulai diet lah. Diet. Diet. Nah, cukup nih, mah. Enggak seperti semua. Kita beli sama kedai, kan? Kumaha, aduh. Ya, gua nih, mah. Coba deh. Hai guys, nih coba lihat nih guys. Bitisnya nih sebentar lagi. Segede yuk. Karung yuk. Semen. Lip, bulu tangkis lip. Bulu tangkis. Ayo kok, kata nak kok nak. Kok nggak ya? Oh, ayo barat tuh? Oh, sama nanti? Hah? Tahan. Suami yang baik hati begini caranya. Tahan. Cicing. Tahan. Wis. Tahan lagi. Banyak ya. Oi, aduh. Kita harus sewot sama istri biar rosa mijitnya, oi. Udah, gitu aja. Aduh, gemes. Itulah ngurut penuh kasih kebaleng, ngurut lagi kebaleng. Itu ngurut penuh dengan kasih sayang dan kerinduan. Nomor satu, lucu, jajah ngakak. Wow.